dari database Microsoft Access Care dan Visual Basic 06 60. Baik, pertama kali yang kita lakukan itu adalah membuat database dari Microsoft Access. Baiklah, kita akan membuat dulu datanya dulu. Kita simpan dalam format 2002 dan 2003 agar membantu kita dalam membuat project ini. Maka sudah sampai di saat ini, kita dulu yang kita lakukan pertama adalah yaitu membuka view lalu desain viewnya. Buat saja dulu, jangan menyimpan data ini, jadi itu kita mengisi tab ini sesuai yang kita inginkan. Kita membuat semuanya jadi teks dulu, kecuali kita buat semuanya teks dulu, lalu kita simpan dan buka di data. Ini kita membuka data set view. Nah, ini kita menyesuaikan besar. Kita mengisi dulu nama dan alat dan nama PBM alat yang penting.
seperti ini. Lalu kita bikin tabel yang kedua. Tapi terus sebelumnya itu dulu, set dulu ini. Ketersediaan alat kita ganti menjadi seperti ini, yaitu menjadi persediaan persediaan. Kita ganti ini menjadi tersedia dan tidak tersedia. Finish. Lalu insertnya. Di sini kita lagi oke, maka akan dibentuk seperti ini. Lalu kita simpan dan kita akan menghubungkan keduanya dengan cara seperti berikut. Pertama kita simpan dulu. Pertama kita lakukan yaitu di sini apanya sudah terhubung, nama alat yang dihubungkan. Kita akan memasukkannya ini. Kita akan mengklik agar seperti ini. Untuk nama alat yang dipinjam,
kita hanya klik satu kali karena sudah ada. Dan semuanya selesai, lalu kita simpan. Kita lakukan, lihat bentuknya. Dan ini sudah terhubung semuanya seperti yang kita lihat ini. Lalu yang kita lakukan adalah bentuk formnya sebagai berikut. Itu tekan lalu tampil seperti ini. Kita akan edit sesuai yang kita inginkan dengan cara seperti berikut. Yaitu view from view. Design view. Maaf, design view. Di sini kita bisa menggantinya di form 1. Ya, selanjutnya sudah kita, jika kita mau apa, kita cukup melakukan tabel. Oh, tugas bang. Bang. Jika kita mau memperbaiki ini, yang kita lakukan pertama adalah remove layout. Maka layoutnya sudah kita remove, dan kita tinggal klik sedikit satu-satu saja, seperti kita memperbaiki dekat peminjam, dan kita mau memperbaiki dekat alamatnya, bisa kita perkecil sesuai dengan cara kita tersendiri. Sudah kita merapikan ini, maka kita akan melakukan membuat tombol perintah, yaitu menggunakan
common buttonnya. Tekan putar ini. Yaitu pembuatan dan yang kita membuat common button, yaitu yang kita lakukan pertama adalah membuat dapat yang ini design, kita klik common button yaitu yang bergambar ini. Kita bikin satu sebanyak 5 buah itu. Yang kita bikin itu adalah tombol baik, maaf tadi karena waktu perekamannya ada kesalahan. Saya lanjutkan. Usai tadi kita membuat button yang kita selesai buat tersebut, maka akan timbul perintah seperti ini. Lalu kita bisa melihat apakah button yang kita tombol perintah yang kita buat ini bisa berjalan atau tidak dengan cara seperti ini. Yaitu tekan design form view, lalu tombol muncul gambar seperti ini. Kita bisa mengecek apakah button yang kita buat itu berjalan atau tidak. Akan muncul gambar seperti ini. Kita bisa mengecek dengan cara tombol next berjalan, views berjalan. Dengan seperti ini kita bisa menceknya berjalan tombol nextnya, viewsnya. Ini ya, selanjutnya bisa kita cek dengan satu plus. Setelah membuat form ini selesai, kita bisa membuat selanjutnya kita melakukan membuat tugasnya, yaitu membuat makronya pada database ini. Yaitu kita bisa membuat makro, lalu akan tampil seperti ini. Kita bisa membuat suatu perintah. Pertama yaitu kita selesai sudah membuat tadi kamera mati seperti ini, dan sebuah perintah yang akan keluar seperti ini. Lalu kita akan membuat untuk yang jika alatnya tidak tersedia.
angka, akan dibuat seperti ini. Lalu kita buat informasi agar perintah tombol informasi message top. Agar berbeda. Maka sudah selesai untuk makronya, lalu kita bisa menekan tombol run, lalu menyimpannya. Dan kita bisa menguncinya di form tadi. Seperti tadi saya sudah menguncinya seperti ini. Jika lanjut di sini maka akan muncul seperti ini. Dan jika alatnya tersedia maka akan muncul seperti ini. Lalu kita akan bikin langkah selanjutnya, yaitu baik, setelah kita membuat data tadi, sekarang kita akan masuk ke FBB kesonam, yaitu untuk memasukkan data tersebut kepada FBB kesonam ini. Yang pertama kita akan membuat dulu label dari FBB ini. Kita akan bikin sebanyak tabel yang kita buat dari tadi. Kita juga membuat sebanyak 7 label dan 7 teks. Kita juga membuat 7 teks mengisi label tersebut.
kita akan mengganti masing-masing yang kita masukkan ini, lalu dengan menekan startnya, lalu berarti coding kita sudah berjalan, sudah benar, karena sudah memunculkan data seperti ini. Kita nombor add, masukkan yang baru, refresh, delete, dan update. Contoh seperti close, kita bisa sudah ada tombol perintah keluar. Berarti kode yang kita masukkan sudah benar. Kode yang kita masukkan sudah benar. Bisa. Lalu kita bisa membentuk ini menjadi project. Kita tinggal mengedit from. Ganti namanya jadi project. Lalu kita bisa